Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqih Wa sadadih asyadu an la ilaha illallah Wa la syarika lah Allahumma salli wa salli mubarik ala nabi huda wa ala alihi wa sahbihi wa minu ala Amma ba'd Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya ke Melalui channel Masjid Mu'amalah Al-Mu'amalah Hari ini ada pertanyaan dari Pak Erlangga Pak Ustadz kalau puasanya 20 jam Pahalanya lebih gede nggak Pak? Terus kalau nggak puasa 15 hari gara-gara puasanya hampir 22 jam Dosanya gede nggak Pak? Makasih Masya Allah Ya luar biasa sekali Di mana Pak Erlangga ini sampai ada pertanyaan ini Kalau di Indonesia pahalanya nggak gede Karena keberkahan itu ada pada saat seseorang mengakhirkan sahur Menyegerakan berbuka jadi kalau sekarang ini kira-kira sahur jam 4 berbuka jam 6 14 jam 20 jam disuruh hilang keberkahan ya Bukannya malah baik, bukannya malah gede pahalanya Pahala ini tidak tergantung dengan seberapa beban seseorang Bukan, bukan Pahala itu tergantung seberapa ketakwaan Seberapa ittiba Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Seberapa ikhlas Itu itu amal perbuatan Bagaimana puasa di tempat yang siangnya sangat panjang para ulama berbeda pendapat. Saya simpulkan. Jika di satu negeri ya, panjangnya panjangnya siang ya itu lebih dari 24 jam, artinya tidak ada siang dalam sehari semalam itu di di, di negeri normal. Misalnya di kutub, maka seseorang berpuasa mengikuti ya, ada dua pendapat ulama. Ada yang berkata mengikuti negeri yang paling dekat dengan dia ya yang dalam 24 jamnya ada siang ada malam ikut di situ. Ada yang berkata tidak mengikuti negeri tempat turunnya syariat puasa yaitu Mekah Madinah. Ya jazirah Arab. Jadi mengikuti waktu mereka. Ini kalau berada di kutub, misalnya siangnya berapa bulan, malamnya berapa bulan. Nah, pas masuk bulan Ramadan mereka ikut ke negeri yang paling dekat atau uh, negeri Arab. Arab Saudi maksudnya, Hijaz. Lalu kemudian kalau sekiranya dalam siklus 24 jam itu ada siang dan ada malam maka dia wajib berpuasa ini hukum asal wajib berpuasa seperti apa yang diperintahkan Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 187 wa kulu washrabu hatta lakumul khaitul abyadhu minal aswadi minal fajr thumma makan minumlah kamu sampai nampak antara beda benang putih dan benang hitam maksudnya masuk waktu fajar waktu subuh itu mulai menahan diri sampai kapan summa atimusiam sempurnakan puasa Ila lahir sampai masuk malam yaitu masuknya waktu maghrib jadi kalau memang fajar masuk antara fajar sampai maghrib 22 jam wajib baginya puasa selama itu selama 22 jam itu tapi kalau tidak kuat eh ini urusan lain kalau tidak kuat para ulama ya memberi keringanan bahwa boleh tidak berpuasa lalu menggantikannya di hari yang lain karena memang berat hukumnya sama seperti orang meninggalkan puasa karena sakit atau karena musafir maka dia wajib mengganti di hari yang lain tunggu ketika siangnya lebih normal atau siangnya lebih singkat daripada malam nggak apa-apa karena aturan puasa adalah dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari ya semoga Allah menerima amalan kita berikutnya adalah pertanyaan tentang Eh, Pak Ustadz, saya suka Aus. Saya juga suka Aus. Ini lagi puasa juga Aus, ya? Dari siapa ini? Darin, pres, dia. Pak Ustadz, saya suka Aus. Kalau di tengah tarawih, Masya Allah, boleh saya minum, makan snack dulu, habis itu lanjut lagi. Boleh, tapi jangan ada yang bisa, ya. Kalau dalam sholat itu nggak boleh makan. Ada satu saja, kita nelan. Misalnya, ada nasi tertinggal di dalam mulut, kita nggak sadar. Setelah takbir, kemudian kita ngerasa ada, kita telan, ya, nggak kita buang. Batal sholat kita, walaupun cuma sebutir nasi. Tapi kalau sudah salam, menjelang sholat berikutnya, takbir ihram haram berikutnya. Sama sekali tidak merusak sholat. Sama, jika Anda batal pada waktu itu, nggak apa-apa, atau Anda mau tidur dulu, nggak apa-apa. Kenapa disebut tarawih? Karena santai dilakukan dengan santai. Ya, sholat dua rakaat salam, sholat lagi dua rakaat salam. Lalu berhenti. Ya, istirahat, makan, minum gitu. Tapi pastikan ketika Anda mau sholat lagi bersih itu yang ada di mulut lalu mulai salat lagi ya seandainya batal wudhu lagi namun tidak mengganggu keabsahan salat sebelumnya jadi tidak mengapa sama sekali ya Insya Allah ini pasti panjang ini tarawihnya sampai istirahat minum istirahat makan masya allah semoga allah menerima kita semua allah alam besok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh